Sementara itu, pemirsa, Kota Muara Bungo tetap alami inflasi pada Februari 2023. Tercatat sebesar 0,16% dengan indeks harga konsumen sebesar 115,25 poin. Dalam pembentukan inflasi, andil penggunaan terbanyak berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi mencatat inflasi Kota Muara Bungo pada bulan Februari 2023 tercatat sebesar 0,16% dengan indeks harga konsumen sebesar 115,25 poin. Sedangkan laju inflasi tahun kalender 0,93% dan laju inflasi tahun ke tahun 5,96%. Inflasi Kota Muara Bungo terbentuk disebabkan adanya kenaikan indeks harga terutama pada 6 kelompok pengeluaran, dengan kelompok tertinggi yakni kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kemudian, 10 komoditas utama yang memberikan andil terbanyak inflasi Kota Muara Bungo pada Februari 2023 dari bulan ke bulan, dengan 5 komoditas tertinggi adalah rokok kretek filter, rokok kretek, kentang, bawang merah, dan cabai merah. Sedangkan 10 komoditas utama yang memberikan andil penahan inflasi Kota Muara Bungo dari bulan ke bulan dengan 5 komoditas tertinggi adalah daging ayam ras, angkatan udara, ikan tongkol, tempe, dan petai. Iqbal, CTV, melaporkan.